bro. Assalamualaikum. Kali ini saya mau unboxing nih kedatangan paket. Tadi sore ini baru saya buka. Saya kemarin beli reel ya di toko online. Nah sekarang saya mau buka bentuknya kayak gimana ya. Kita bongkar semuanya yang ada di sini. Sip. Saya bersama Kakak Kirana. Hey guys, masih dibuka aja. Prostar 1000. Ini sini. Ada ini juga ya guys. Kemarin saya juga beli apa? TE-nya PO08. Mau buka? Tapi yang ini ntar aja. Ini dulu ya. Prostar 1000 dari Anypiece. Udah nggak ada lagi. Kosong. Kan satu ada ya. Ini. Buka. Kamu munduran dulu sedikit. Ini handle-nya, bro. Power handle. Isinya. Wih. Kecil 1000. Hah? Ukuran 1000 Anypiece Prostar 1000. Kenapa yang itu? Ada satu lagi nih. Ya apa ya? Oh. Kita buka dulu ininya ya. Ini suaranya. Biar suara dragging. Ini spoolnya udah ya, udah metal semua ini. Ini juga metal. Bahannya full besi loh. Jadi agak berat. Kita pasang handle-nya dulu. The power handle, bro. Kalau ini menurut saya udah smooth banget ini, udah bagus lah, udah enak banget, enak banget dan udah super smooth ini. Di land rollernya juga nih ya, muter dia juga udah pakai bearing di sini ya nih. Oke. Keren banget ini. Ini menurut saya sih udah oke banget. Jadi, yang saya punya ini yang paling
wow lah. Harganya murah bro, terjangkau pastinya. Terus spesifikasinya coba kita lihat dulu. Anytis ProStar ini ada yang 1000, 2000, 3000, 4000 ya. Gear rasionya sama 5, 2, 1 kelihatan ya. Ya, maksimal dragnya 6 kilo, yang 1000 dan 2000 itu 6 kilo udah mantap sekali nih. Nah ini kapasitas lainnya juga ada. Oke, mantap lah. Ini PS ProStar power handle, bearingnya ini plus 9 plus 1 ball bearing. 9 plus 1. Bahannya grafit body and rotor, anodized aluminium spool, one way clutch system. Ini power handle ya, aluminium power handle, stainless steel main sub, dual propulsion anti twist line roller. Ya, ini dia ini spesifikasinya. Oke, keren. Mantap lah. Mantap loh sini, bos. Mantap. Reel kecil dengan kekuatan super ini kalau saya bilang nih. Reel kecil dengan kekuatan super. Superman kali. Tapi ini maksimal dragnya 6 kilo. Lumayan. Ini kecil 1000, maksimal dragnya 6 kilo. Maksimal drag 6 kilo bos. Oke, mantap. Coba kita buka, kita lihat dari sini. Water resistant, ini ada karetnya di sini nih. Bagus lah di sini. Untuk reel ukuran casting UL mah ini bisa banget, ini cocok enak, cuman emang agak berat sih sedikit karena bahannya dari full metal ya, pakai PE yang ukuran 06 08 ya, 0608 atau 05, ini udah